Saudara, bukannya mengobati pasiennya, seorang pria yang mengaku sebagai ahli pengobatan alternatif diduga melecehkan pasiennya. Pelaku pun nyaris menjadi bulan-bulanan warga yang menunggu di luar rumahnya. Amuk massa nyaris tak terbendung saat pihak kepolisian sektor Tambun membawa seorang pria berinisial MR dari kediamannya di Desa Srijaya, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. Beberapa warga yang geram bahkan melempari mobil polisi. Emosi massa dipicu dugaan tindak pencabulan oleh MR yang berprofesi sebagai ahli pengobatan alternatif. Sedikitnya ada 10 pasien yang mengaku menjadi korban pelecehan seksual.